Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa kembali bersama kami AF72 Channel. Masih dari Pasar Hewan, Pasar Wage Bumi Ayu, kami melaporkan. Oke, ini di sini ada dua induk anak. Sudah mau dimuat. Ini harga berapa nih bos induk anak? Minta 16.5. Minta 16.5? Iya. Oke, 16.5 ini teman-teman. Ditawar 14. Ditawar cuma 14 saja ini teman-teman. Oke, di sini juga induk anak sudah mau muat, sudah mau. Oke, ini induk anak sudah mau berangkat. Ini harga berapa nih, bos? 18. Penawaran berapa, bos, ini, bos? Cuma 16. 18, penawaran cuma 16. Anak betina, limosin, induk PO. Oke, kembali yang ini rupanya masih belum beres ini, pedetnya belum naik. Baik. Lanjut ini si PO Cruz, tapi sehat ini rupanya teman-teman. Minta 13. Penawaran berapa, bos? 12. Penawaran cuma 12. Ini laktasi 3. Ini laktasi 3 teman-teman. Ini PO Cokolan atau PO Lokal. Baik. Mbah, ini pinten, Mbah? Rolas. Ditawarnya pinten, Mbah? Oke. Sangat jauh penawarannya, teman-teman. Oh, ini berapa, bos? 12.5. Baik, ini yang sebelahnya. Ini menuju kemana nih, bos? Gandrung. Oh, Gandrung. Cilacap nih? Cilacap. Gandrung, Cilacap. Ini untuk pedaging apa untuk diternak nih, Pak? Diternak. Petani. Petani ya. Oke, ini rupanya Dere ya, Doro. Dere. Siap kawin ya? Siap kawin. Harga berapa nih, bos? 14. Insya Allah aman dari lato-lato, bang, ya sudah. Kalau yang tengah sana, Pak, harga berapa ini? 25, ada yang 13.5 ini. Yang itu tanduk itu 13. Ya. Empat ekor ya, bang, ya? Empat ekor menuju Gandrung Cilacap ini, teman. Baik, ini rupanya di pagi tadi kelelahan, sampai siang pun masih posisi ambruk gini, teman-teman. Rempoan ini harga berapa nih, rempoan? Laku berapa ini? Mbak ketapi. Oh, Pak. Ini yang rewel ya, yang bengal ini. Bangor. Ini kecil-kecil tapi bukan pedet nih ya. Ini sapi jabres.
Bangor, kayak yang nuntun. Ini harga berapa, Bos? 9.000, teman-teman nih. Jantan ya. Segede gini jantan cuma 9.000 saja. Wow. Murah ini. Oke, ini punya Kang Daki di Gandeng. Berapa ini satu gandengnya nih? Iya. 13, teman-teman nih, satu gandeng 13 juta saja. Pedet, betina, sapi jabres. Baik, ini punya Kang Ijan sudah terjual 19. Kang Ion bawa pulang berapa nih? Telu. Tiga ekor nih Kang Ion. Sapi pedaging. Baik, ini si Jabres. Laktasi satu. Harga berapa, Bah? Bah, harga berapa? 13.5. Ini harga 13.5. Ini sapi Jabres tulen. Ini ciri-ciri dari sapi Jabres, teman-teman ya. Ini kepala hampir mirip sapi Madura, cuman panjang tinggi di kisaran 130, panjang 150 kalau yang betina, teman-teman ya. Adapun ciri khas dari sapi Jabres sendiri, ini yang paling gampang kita lihat, teman-teman ya. Ini di punggung ini ada garis hitam. Ini ciri khas sapi Jabres. Baik, teman-teman, ini yang di awal video si sapi kurus. Ini harga berapa nih, Bos? 7.000 saja ini, teman-teman. Segede gini cuma 7.000, 7 juta saja. Sapi seharga kambing ya, Mbah? Baik, segede gini cuma 7.000. Sapi kok seharga kambing cempe? Ini pulang kemana, Bah? Pemalang. Belik. Beliknya apa dongkalnya nih? Belik. Oke. Ini sang driver. Oke. Selamat sampai kampung halaman ya, Bang. Oke. Baik, ini Kang Soleh, alhamdulillah rupanya habis semua nih satu unit truk. Masih? Sapi besar nggak laku. Sapi besar sementara pending ya. Oke, sisa tiga ya? Iya. Saya lihat tadi pagi full ya? Full. Nah, full, alhamdulillah ini sisa tiga saja. Mudah-mudahan nanti di rumah ada yang langsung meluncur. Oke. Ini punya Kang Soleh ya. Sisa 3 ekor. Nanti insya Allah nomor akan kami cantumin di video ini. Kalian tanya langsung harga berapa yang 3 ekor ini, masing-masing per ekornya. Baik, kita lanjut. Ini ada induk anak. Kalau yang ini anak betina, yang ini anak jantan, sapi Jabres semua nih masing-masing.
Yang ini laktasi 5. Yang ini laktasi 1. Ini alias ini anak pertama. Jabres Tulen. Baik teman-teman, sekilas kami beritahukan kelebihan dan kekurangan masing-masing jenis sapi. Dalam hal ini sapi jabres teman-teman ya. Kalau sapi jabres sendiri kelebihannya dia ini tahan cuaca teman-teman ya. Juga merupakan sapi pekerja. Ya, untuk bajak sawah, ya. Di antaranya seperti itu, teman-teman. Dan adapun estimasi daging di 55% sampai 60%. Adapun kualitas daging untuk sapi jabres, apalagi sapi pangunnya, kualitas kategori premium dibanding sapi jenis lainnya seperti limosin, simental, apalagi yang main combor. Ya. Kalau di daging masih menang di sapi jabres, kualitas dagingnya, teman-teman. Baik, sekilas seperti itu yang bisa kami sampaikan. Ini harga, teman-teman. Yang ini minta 13, ditawar cuman 10.000 saja, ya ini yang anak betina. Sedangkan yang ini minta alias nego buka harga ini 12. Karena kenapa pedetan ini lebih kecil? Kenapa harga hampir sama? Nah ini pedet jantan teman-teman ya. Minta 12, penawaran pun malah lebih tinggi ini penawarannya 10.500. Anak jantan, wajar mereka menawar lebih tinggi dari yang ini daripada yang ini. Baiklah teman-teman, ini saja yang bisa kami hadirkan untuk Anda di video kali ini. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.